Iya. Kebetulan sekarang saya ada 3 outlet tersebar. Yang pertama saya buat di Ciamplas, yang kedua terus yang kedua di Pasteur, yang ketiga lagi di Ciamplas. Paling yang ini. Ini aja. Target awalnya itu di apartemen. Karena di apartemen itu orang nggak mungkin buat ngecek pakaian karena dilarang. Terus target keduanya yang setelah kita buka ada market segmen yang baru yang masuk ke market kita. Itu turis, turis terutama turis, jadi banyak mereka yang belanja pakaian di Pekdol. Terus mereka cuci. Karena masyarakat Indonesia, jadi karena masih banyak pesaing Indonesia belum tahu lah keputusan sampai sini masih sini sampai thank you.
Laba Strabis, nama saya Wawan Dewanto, saya Ketua Program Studi Kewirausahaan SBM ITB. Saat ini di Aula Timur ITB sedang dilaksanakan Fastpreneur. Ini adalah pameran tahunan untuk program studi kewirausahaan. Jadi kami setiap bulan November atau Desember akhir tahun kita melaksanakan pameran kewirausahaan di ITB, di mana di sini ditampilkan produk-produk mahasiswa kewirausahaan. Dalam pameran Fastpreneur tahun 2017 ini ada sekitar 52 booth peserta pameran. Ada mahasiswa dari 34 booth dari mahasiswa program studi kewirausahaan. Kemudian juga ada invitation booth dari program studi biologi, mikrobiologi dan bioengineering. Dengan pameran ini diharapkan mahasiswa berinteraksi langsung dengan pelanggan. Jadi pameran ini merupakan bagian dari perkuliahan, di mana dalam perkuliahan kami mahasiswa diberikan tidak hanya memiliki konsep tetapi juga aplikasi. Kita berharap mahasiswa melakukan eksekusi bisnis secara real. Jadi kurang lebih program studi kewirausahaan ini kita di tiap semester diadakan punya milestone. Jadi milestone pertama mahasiswa pameran prototype atau kita bilangnya demo day. Kemudian di pameran berikutnya seperti saat ini Fastpreneur ini mereka launching produknya. Kemudian nanti di bulan April tahun depan mereka akan pameran di luar. Tahun lalu kita melaksanakan pameran di luar ini di Paris Van Java, 2 tahun sebelumnya di Beijing, Bandung Electronic Center. Prinsipnya adalah kita tidak ingin mahasiswa ini jago kandang, oleh karena itu kita harapkan mereka pameran di luar. Di semester berikutnya kita harapkan mahasiswa mempunyai sosial media dan website. Jadi mereka launching secara fisik, kemudian mereka juga launching secara online. Kemudian di semester berikutnya, kami berharap mahasiswa ini mengikuti pameran di level nasional. Jadi pamerannya disesuaikan dengan jenis bisnisnya. Bisa pameran khusus digital, pameran khusus food and beverage, pameran khusus fashion, ataupun pameran khusus craft. Kemudian di semester berikutnya, kami berharap mahasiswa memperlebar partnership-nya. Jadi mahasiswa memperbanyak vendor-nya atau supplier-nya, mahasiswa memperbanyak customer-nya, mahasiswa bergabung dengan komunitas-komunitas maupun asosiasi. Dengan harapan ketika mereka berinteraksi dengan dunia bisnis, dengan komunitas, asosiasi, bisnis mereka makin berkembang. Kemudian di semester terakhir mereka ada tugas akhir. Tugas akhir ini adalah untuk menyelesaikan masalah di bisnis mereka sendiri. Jadi ada mahasiswa yang masalahnya ekspansi pasar, maka tugas akhirnya adalah tentang market development di bisnis mereka sendiri. Kemudian ada mahasiswa yang ingin memperbanyak produknya, maka topiknya adalah tentang product development. Ada mahasiswa yang mempunyai masalah memadukan antara bisnis online dengan bisnis offline-nya atau online-nya. Maka di sini mereka tugas akhirnya adalah integrasi antara bisnis online dengan bisnis offline-nya ini. Jadi begitulah program kami. Jadi setiap semester kami punya milestone atau targetan. Dan dalam kali ini, pameran kali ini mahasiswa ini memang harapannya adalah launching bisnis. Diharapkan di sini mahasiswa berinteraksi dengan customer. Harapannya mereka mulai jualan. Kalau mereka laku bagus, kalau nggak laku mereka bisa belajar bagaimana supaya produknya laku. Di sini pameran ini ada 3 cluster, ada cluster food and beverage, kemudian ada kelompok fashion and creative, kemudian ada kelompok service dan teknologi. Jadi kalau pengaturan layout di sini itu berdasarkan cluster tersebut. Kemudian selanjutnya kami berharap bahwa di bulan April mereka bisa melakukan pameran sekali lagi di luar. Baik. Sekian, terima kasih buat sahabat Strabis TV. Semoga kewirausahaan ini, virus kewirausahaan ini berkembang di seluruh Jawa Barat dan di seluruh Indonesia. Halo sahabat Strabis, dengan saya Biada Nurasya dari SBM ITB 2019 jurusan kewirausahaan. Di samping saya ini sekarang ada kakak kelas saya. Boleh kak perkenalan diri dulu? Nama saya Dikal Radian. Saya juga kewirausahaan 2018. Oke, di kali ini adalah salah satu mahasiswa yang aktif di kampus. Dan boleh kak
memperkenalkan tentang bisnisnya Kak Dikal? Ya, bisnis saya tuh namanya MIE, M-I-I, yaitu singkatan dari Made in Indonesia. Jadi kayak ini boleh saya pikir. Jadi MIE itu brand fashion yang mengutamakan bahan tenun sebagai main materialnya. Jadi, dan uniknya dari MIE ini sebenarnya ya Bianda, itu desainnya itu terinspirasi dari street culture yang memang sekarang itu lagi meningkat gitu loh. Tapi memang sebenarnya saya pakai street culture ini bukan karena memang lagi meningkat, karena memang kayak melambangkan MIE banget gitu, sudah street culture. Oh, oke. Jadi bukan MIE makanan, tapi adalah MIE brand. Oke, okay, jadi sangat apa ya? Sangat mengangkat tenun banget ya. Lalu produknya tuh apa sih Kak, dan apa yang membedakan produknya MIE dengan yang lain? Jadi produknya itu yang saya sudah sebutkan tadi fashion, tapi spesialisnya itu di outer. Terus yang sudah saya sebutkan tadi juga pakai street culture sebagai inspirasi dari desain-desain MIE ini. Jadi terus yang spesialnya juga itu dia mengutamakan tenunnya tadi sebagai main materialnya. Soalnya jadi kuncinya tuh tenun ya. Benar sekali, tenun. Terus juga apa namanya, kita kenapa pilih tenun, karena kita udah melakukan penelitian itu batik itu yang lebih dikenal sebagai kain tradisional, padahal sebenarnya ada kain tenun itu tadi. Jadi lebih menjual ya Kak kalau tenun, lebih menjual juga, lebih kita ingin melestarikan yang masih belum terlalu dikenal. Oke, sip. Terus kalau misalkan kita mau beli, bisa di mana Kak store-nya? Kita belum pernah store, tapi punya store online. Langsung aja ke Instagram PARTOFMII, PARTOFMII. Oke, jadi jangan lupa ya untuk follow dan beli di @PARTOFMII di Instagram. Terus ada lainnya nggak Kak, atau WhatsApp atau Facebook, website? Di Instagramnya itu ada kontak personnya, jadi langsung kalau mau pesan ke situ aja. Oke, jadi sahabat semua, jangan lupa untuk follow dan beli @PARTOFMII. Selanjutnya, udah pernah ikut exhibition selain di kampus gitu? Kalau exhibition di kampus itu yang terkenal ini juga yang tahun kemarin, terus ada juga yang diadain sama pemerintah di Gedung Sate, terus juga ada di Singapura di Temasek. Waktu itu kita ada kesempatan di sana terus buat pameran gitu. Wah, keren banget ya, udah go mancanegara sampai ke Singapura loh ini teman-teman. Jangan lupa ya, makanya langsung di follow @PARTOFMII di Instagram. Kalau gitu ada saran kritik untuk acara ini? Saya lihat ini acaranya udah bagus bangetnya, kalau udah terkonsep banget, terus perbunyi itu sangat kuat sama brandnya sendiri, di dalam punya ini bisa tergambarkan itu. Terus ya harapannya untuk kedepannya Freshman lebih sukses lagi. Coba Kak, dari semua brand yang ada di sini, pilih dua brand yang paling mencolok dan sangat menarik untuk jadi apa ya, jadi highlightnya di acara kita sekarang ini. Yang paling mencolok itu saya suka Barat Lebih sama Suku ini. Ya, saya Suku ini model saya banget, terus yang Barat Lebih juga keren banget, kayak unsur Indonesianya ada. Jadi kalau untuk Suku tuh agak subjektif, tapi kalau untuk Barat tuh memang bagus ya, memang menjual banget gitu. Oke, jadi teman-teman semuanya, buat semua sahabat Strabis semua, jangan lupa untuk selalu mencintai produk lokal Indonesia. Kenapa? Karena kita itu sebagai generasi pemberbaik bangsa harus terus mengembangkan dan mencintai kain-kain tradisional, juga brand-brand lokal, begitu ya Kak. Oke, kalau begitu sekian dari kami. Saya Biana Norasya, saya Dika Radian, kami mohon undur diri.